kesini niatnya ingin bertemu dengan Ananda Pareo nih. Ini Mas yang ngefans. Oh, yang ngefans. Oh, ini siapa ya, namanya, Dek? Namanya siapa? Nama. Ah. Al. 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 Oh, gitu. Al. Ngefans banget ya sama Kak Farel. Iya. Ah. Dari kemarin nangis minta Kak Farel, rumah Farel gitu. Oh, ini berarti satu keluarga nggih, Bu? Satu sini. Keluarga. Hmm. Dari jam berapa tadi di tembok Rejo? Enggak. Dari sana jam 5 tapi ke rumah sakit dulu Mas. Oh, antar ibu cuci darah. Oh gitu. Ah, setelah pulang dari rumah sakit langsung. Oh, setelah jadi sekalian mampir nggih. Iya. Ini adiknya tahu Farel dari mana? TV apa dari YouTube? YouTube. Dek, tahu dari mana, Dek? Dari YouTube. Oh, YouTube. Lihat siapa YouTube-nya. YouTube-nya nyanyi ya, Farel. Iya, nyanyi apa? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi Joko Tingkir. Oh, bisa tak nyanyi? Bisa nyanyi? Bisa, bisa enggak nyanyi? Enggak bisa. Halo Farel, gitu deh. Nyapa untuk Kak Farel? Gimana? Nyapa untuk Kak Farel? Mau bubuk dek rumah Farel. Mau bubuk dek rumah Farel. Terus mama sama ayah pulang aja. Oh, mau. Iya. Pulang. Adik namanya siapa tadi? Al. Al. Al siapa bu namanya bu? Alfandi. Boleh tahu umur berapa sekarang? Umurnya, ya. Berapa? Umurnya berapa? Umurnya 3 tahun setengah. Udah sekolah belum? Belum. Belum. Paut. Belum ya. Wes. Oke, terima kasih bu ya. Oke. Mudah-mudahan ibunya cepat sembuh dan adiknya bisa ketemu ke Amin. Ini teman-teman, Farel Prayoganya sudah datang. Ini sudah datang dari sepulang sekolah. Ini yang ngefans-ngefans sama Farel tadi sudah nyamperin bersalaman. Ini Farel sekolah tadi pulangnya jalan kaki teman-teman. Mungkin ada yang nganter tapi diturunin di jalan raya sana. Yuk kita simak aja teman-teman videonya para juga ini. Adiknya di Al tadi yang ngefans sudah bisa ketemu dengan Farel. Alhamdulillah dia ketemu sama Farel. Itu dia sangat senang sekali dia ketemu Farel. Ini karena Farel baru datang sekolah, dia disuruh ganti baju dulu teman-teman sama kakaknya. Ini kelihatannya adik Al seneng banget bisa ketemu dengan Farel. Tuh dia senyum-senyum, kayak kelihatan bahagia sekali teman-teman. Nah ini dia orang tuanya ngajak pulang tapi dia tidak mau diajak pulang teman-teman. Yuk kita wawancarai orang tuanya adik Al ini. Hari Sabtu itu. Oh, enggak, alhamdulillah bisa ketemu gue. Biasanya keluar kota. Untuk si dedek gimana? Al gimana Al? Senang enggak? Senang banget. Katanya mau tidur ini. Boleh sama Kang Farel. Boleh enggak? Mau bungkusin. Dia liatin tuh loh.
lihat om dulu. Mau bubuk sini enggak? Sudah tanya Kak Farel. Sudah tanya? Belum. Itu Kak Farel. Sama bubuk sini boleh enggak? Nanti kalau pulang enggak boleh nangis. Ya. Iya pinter sama mama kamera dia nggak takut dia. Ya mama pulang. Ya tuh gayanya pun kayak orang zaman dulu keren. Iya. Mama pulang. Ada di sini. Ada di sini tuh kan PD-nya. Buku sama siapa? Dia nggak takut sama kamera nggak takut dia tuh malah menantang dia. Banyak kameranya ini. Pinter ya, cerdas adiknya ya. Udah, makasih ya. Ini teman-teman, karena adik Al tadi tidak mau diajak pulang, ini Farel prayoganya, kasihan dia keluar lagi teman-teman nyamperin adik Alnya. Tapi ini sama ibunya Al, Farelnya disuruh ganti baju dah, karena kasihan mungkin biar Farel bisa istirahat karena habis pulang sekolah takutnya capek teman-teman. Ini adik Al tetap nggak mau diajak pulang. Yuk kita simak aja videonya teman-teman. Ini gimana caranya ibunya ngerayu biar adik Al ini bisa pulang teman-teman. Dulu ngidamnya apa bu, kok pendel gini anaknya? Mentalnya boleh. Ayo le, pulang. Kan sudah ketemu sama Kak Warren. Ayo, ayo, besok lagi ke sini kak. Itu yang bisikin harus parah, kalau kamen nggak mempan. Betul, nurut itu harus. Ninja tanda ya. Ini orang tuanya sudah berusaha ngerayu teman-teman biar adik Al mau diajak pulang, tapi adik Alnya tetap nggak mau diajak pulang ini teman-teman, karena dia senang sekali sama Farel Prayoga teman-teman. Ini yang namanya pen berat ya, ini dah nyampe sini dia pengen tidur di rumahnya Farel teman-teman. Ibu ini orang tuanya disuruh pulang sendiri katanya adik Alnya ini. Ayo deh, pulang, dek. Kan sudah ketemu sama Pleman kade, dek. Pleman, dek. Ya, pleman katanya. Nanti sini lagi ya. Boleh. Ya. Nah, itu loh ditanya.